Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Alhamdulillah, nih aku udah sampai di lokasi yang pertama. Nah, ini aku mau melanjutkan terkait ada ODGJ yang mantan biduan dangdut pernah masuk TV, ikut audisi, dan dulu sempat terkenal banget pada zamannya. Menjadi ODGJ dikarenakan setelah cerai, terus orang tuanya juga meninggal, mungkin tekanan yang bertubi-tubi yang ngebuat dia jadi ngeblank dan skizo, tinggalnya juga sendiri. Nah, jadi ini kita sudah janjian mau ketemu sama anaknya dan juga keluarganya yang lain. Ya, semoga ini ibunya mau untuk kita bawa. Tapi kalau emang ibunya nggak mau, kita tidak bisa memaksakan gitu, karena takutnya nanti ngamuk gitu ya, guys. Jadi ya semoga kita hari ini diberikan kelancaran. Katanya ibunya tadi lagi ada di luar, guys. Nah, jadi kita mau langsung aja ketemu sama ibunya. Ibunya lagi di sungai katanya, lagi mandi gitu. Dia kayak agak-agak trauma lihat kamera, tapi coba nanti kita lihat situasinya. Kameranya perlu disembunyikan apa enggak ya. Let's go, guys. Ya, salam. Sehat? Iya, sehat. Ini parkirnya di sebelah sini mau? Iya, nanti lagi cari payung dulu. Orang yang bisa ngeluarin neneknya dulu. Kata tadi lagi di luar? Udah pulang lagi ke sana. Iya, tadi masih luar, iya. Habis-habis sekali. Oh, terus mau kemana? Siapa yang bisa ngeluarin? Iya, ini orang bisa juga gitu. Orang bisa apa? Cewek. Yang suka ngasih makan neneng. Oh. Jadi di neneng itu kalau ke orang yang udah akrab, pasti dia keluar. Tadi udah keluar, aku kan mikir-mikir. Iya. Terus ada orang puskesmas nyamperin. Terus? Terus masuk lagi. Oh, takut dia sama orang puskesmas. Karena bawa HP. Assalamualaikum, Bun. Divideoin bawa HP. Bun udah jalan belum? Apa mau ke rumah DP dulu, ada anaknya? Anaknya si itu? Iya. Suruh kesini aja. Bunda udah jalan? Iya, udah. Ya udah, soalnya orang yang mau ngejemputnya udah datang, Bun. Ya, guys. Ya. Ya, lagi jalan. Oh, ya, oke. Okay. Ya. Jadi, guys, Bu. Ibu siapa? Neneng. Bu Neneng, kode giginya ya? Iya. Bu Nenengnya udah masuk ke dalam, tadi lagi di luar, guys. Tapi dia masuk lagi. Nah, susah lagi nih keluarnya nih. Makanya coba kita ini ya, kita discuss buat ngeluarin ODGJ-nya, guys. Panas banget ya Allah ya Robby. Ini jam berapa nih? Jam 12. Ya udah, abis ini kita soalnya mau ada target lagi yang lain. Semoga bisa cepat dievakuasi dan segera dibawa ya. Ditindak lanjutin, diobatin lah, supaya nggak kayak gitu terus. Salah satu yang dekat banget sama Neneng ini suka ngasih makan. Kalau sama saya kadang-kadang suka minta uang. Barusan banget dia, barusan banget keluar. Dia bawa gembolan banyak banget. Neneng mau kemana? Mau ke Ciberem. Bro. Itu kan ada kali. Ada kali dia suka mandi apa di situ. Anaknya di mana? Anaknya baru sampai. Oh. Apa mau tunggu di posyandu dulu, Pak? Gak usah lah, biar langsung aja. Soalnya mau berwaktu, Mbak. Ayo kita ke sana. Oh, mau ke sana? Ya udah, oke. Okay. Bakal rame enggak ya? Pak, bakal rame enggak nih? Wah, enggak tahu juga saya. Iya, jangan rame-rame. Pak, ini apa identitas dirinya ada enggak sih, Bu Neneng? Oh, identitas kalau itu nanti kita mintain ke keluarga saya yang satu lagi ya. Oh, tapi ada ya? Ada, tahu. Ini Bu Neneng kenapa?
apa Pak kayak gini awalnya? Oh, kalau itu dulu zamannya masih muda Bu. Kenapa? Dulu jadi artis. Nah, dulu ada yang suka sama beliau, tapi ditolak. Oh, terus? Terus kedua juga kan karena itu dulu, setelah cerai Pak? Dulu tuh saya belum lahir. Oh belum lahir, oh, oke. Okay. Bunga-bunga. Bunga. Terus? Terus waktu udah nikah, nah, beliau itu nggak mau berangkat ke sana, ke, makanya digudah-gudahin lagi. Okay. Itu ada tiga yang di tiga orang yang di gudang-gudang. Oke, okay, terus? Itu sudahlah terjadinya sampai sekarang ini. Waktu menikah? Gimana? Waktu menikah? Dia tuh dua kali nikah. Tiga? Eh tiga, iya. Oh tiga kali nikah. Iya. Berarti mas ini dari bapak nomor? Nomor satu. Oh nomor satu. Iya. Eh nomor satu atau nomor dua? Oh oke okay, oke okay, oke. Okay. Betul. Terus ya kagak diguna-guna katanya. Betul emang. Kita udah membuatin ibu orang tua tuh udah ratusan juta. Katanya pernah dibawa ke rumah sakit gitu. Iya, udah. Oh gitu. Ini mau dikasih makan. Iya, ditunggu di sini aja kali ya biar dia enggak lihat. Gitu. Itu orang yang dikasih makan. Itu yang suka ngasih makan tiap pagi, tiap sore, tiap hari. Ya, tiap hari. Tiap hari si ibu itu suka ngasih makan kalau nggak pagi, sore. Kadang-kadang mau minta apapun dia suka nganterin. Tuh. Pak. Yuk. Kok sampai ini kan? Halo, bulan bintang. Halo. Selamat datang. Sakana itu ya? Tuh, iya. Iya, betul. Karena keluar dulu sini. Kalau ngobrol enak kita dulu sini. Enggak usah. Kita buka jendela. Kan ada bunda. Kita mau balik. Punya susu. Kenapa? No, ada nopal, ada nopal, ada nopal. Kan ada nopal ini. Kenapa kok nangis? Ada bunda agak trauma sih. Kenapa? 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 Nggak kenapa? Apa? Ada bunda. Di luar yuk. Di luar yuk. Kenapa? Kok nangis? Cokel mata amatiran betul-betul ya. Hah? Kenapa? Cokel mata amatiran betul-betul ya. Jangan dicokel. Mata di bor dua ya. Jangan. Mata di bor dua. Mereka semua sayang. Yuk. Sama mama sayang semua. Nih, kita semua yuk. Juga sama yuk di luar yuk. Bunda, bu nenek keluar yuk. Nih dengerin. Kan ada bunda. Nggak usah, nggak baik. Kan nenek percaya sama bunda tiap hari. Ya kan? Bilangnya apa? Tuh, oh ketemu Mas Nopal Ali bangga. Iya. Ketemu Nopal Ali. Nanti kita nyanyi lagi. Ya, rame lagi. Geledar selebor. Enggak selebor lagi, enggak. Takut ya geledar selebor. Mau selebor. Anu udah janji, cina gini. Bunda pegang waki, aku pegang. Kabar. Gitu, kan kita udah janji. Iya. Yuk, keluar yuk, penanen yuk. Di sini kok sayang. Enggak, kita baik semua loh, Ma. Ayo. Udah cukup, ah. Emang aku selebritis. Ya. Kan Poneneng kan nyanyinya enak. Kan pensiun dari pegawai negeri ya. Enggak. Udah yuk. Keluar dulu sini. Keluar dulu yuk. Kamu kadang-kadang aku pengen. Hari ini aku pengen minum es krim. Ada susu. Udah minum es belum? Kan kita janji. Tenovi banyak susu tahu. Enggak usah. Mana gelasnya kita isi es yuk. Enggak apa-apa buka aja kan kita. Sini. Sini. Beli es. Poneneng mau beli es. Sini. Kita beli es ya. Kita beli es sama Ratu Jaipong. Lah jangan, air mentah nggak boleh. Hari ini belum makan ya? Belum. Ini mau makan. Kan tadi janjinya apa? Aku makan. Jangan rame lagi, udah rame lagi. Kita jalannya bareng. Nih, dengerin. Jangan ya, apa-apa. Udah jalannya bareng. Takut durhaka sama nenek. Nenek banyak jasanya terhadap nenek Sapitri Sadangdut. Nah, kalau mau bikin bis itu ya, Dik. Tuh ketemu Endu Mas Dopalali. Bangga sekali. Ada
kepal. Ayo keluar yuk. Yaudah, lebih-lebih beribu-ribu terima kasih ya Big Boss ya. Produser pop ya. Produser lagu pop. Oh, ada Bos Iyam. Hey, Big Boss, kakak kamu yang Malik. Gitu. Ada Bos Iyam loh. Ayo keluar yuk. Enggak. Enggak ada Bos Iyam. Hanya teman biasa. Pak, takut durhaka sama nenek. Ngobrol dulu yuk. Ngobrol dulu sini. Cukup di sini saja. Duduk di sini, Ma, di luar. Ini ada anaknya loh, kasihan loh, jauh-jauh. Yuk, ada bunda yang nemenin. Kamu kadang-kadang kalau nyariin bunda pakai kangen pengen ngobrol. Yuk. Dia tidurnya di mana, Bu? Di sini. Atau di sini. Ini ada kursi. Abis dari Cibere. Dari sini ya, dia masih kakak. Punya pikiran waspada gitu ya. Kalau tidurnya ini diganjel. Iya, diganjel. Oh, iya. Dijagain ini. Oh, tapi kalau dia di luar, ini nggak ada. Dia masih punya pinter ya? Rasa waspada. Jadi masih punya. Iya. Dia bilang kalau pakai baju bersih. Ya. Oh, gitu. Dia mau pakai baju bersih karena takut dilecehkan. Belum, masih bisa stress. Sebab dia masih bisa tahu sih bahasanya juga masih ini. Buktinya kalau ketemu orang gini dia masih bisa kontrol bahasa, ucapannya masih terkontrol gitu. Memang bunda mah kalau ini nggak siang nggak malam, kadang-kadang malam jam 9 suka nganterin nasi apa kesini gitu. Makanya tadi jadi nggak aneh kalau bunda kadang-kadang dia buka ngobrol nih malam-malam, bunda di sini, dia di sini. Kadang kalau dia mau masuk mata gitu, itu bareng. Ya kalau masih nalarin kayak seperti waki ah apa gitu ya, masih apa dia? Udah kuat. Makan apa itu, Bu? Makan permen. Makasih ya, Big Boss. Nah, itunya proses. Kita beli es yuk. Tahu sama repotkan. Ayo. Tahu sama bun. Ambil bun, gelasnya bun. Kan kamu aja minum. Kita beli es ya. Es apa? Rasa apa? Jus. Tahu sama ada air. Ada air galon putih. Jangan. Iya, ada air galon. Wan, kita suka ngaji tuh, suka baca Al-Qur'an, suka baca Yasin Fadilah. Tah. Semua dari doa itu punya karomah. Allah mah ngasih tuntunan dari mana aja sayangnya. Kasih ya kan. Kudu percaya kita sama kasih sayang Allah. Katanya ngaji pinter ibu ya. Insyaallah. Kadang kalau berduaan kita ini Big Boss kakak. Ini Kamnya Malik. Iya, udah deh. Kalau Malik tuh. Ya, kan suka nyanyi. Bulan bintang kau tawarkan. Ibu bagus banget suaranya. Gitu. Kalau menghiburnya gitu. Yang buka yang mana? Jangan. Gerak. Mimpi indah kau hadirkan. Coba lanjut. Lanjutnya gimana kalau kita nyanyi berdua? Nah, yang ayo, enak. Yang ada hanya bayangan. Nah, bagus banget bu suaranya. Punya cinta. Nah, itu bagus. Bisa. Bagus banget ya. Pembohong. Kau. Penggoda suami orang. Perasaan dia karena dia pernah terluka yang seperti itu. Jadi mindset di sini ingat bayangan-bayangannya kayak yang gitu. Dulu. Iya. Jadi lagu itu Pak Manena dialihkan tah bahasa matanya. Kenapa nangis? Itu bidadari turun dari kahyangan. Bidadari. Siapa bidadari? Itu. Cantik ya? Bisa masih cantik lagi begini, cok sangat bisa cantik. Iya bisa, ntar didandanin kita ke salon, mau gak? Iya, apa doanya mami sama papi? Nih, minum dulu. Memang kan, minum dulu. Bunda ya abis ngasih nasi, bunda mau pulang. Kan ditutup nih, awas tumpah. Bunda dengerin dia dialog sama siapa ya, dialog itu dengan yang goib itu. Bahasa dia mami, papi, doa, gitu. Makanya sama
dia. Pak, bu bisa minggir dulu nggak, bu? Udah kita udah tahu loh, nggak bisa evakuasi kan keramaian. Ya maaf, hanya di orang Paris gitu tuh. Itu bagian daripada kecantikan. Oh gitu. Tertutup itu kan mengurangi kecantikan dia. Ada bedaknya dia tempel-tempel gitu supaya apa dia dia masih dalam padang kadang nggak sadar tahu gitu. Pakai baju yang bagus kan enggak itu diperkosa sebab suatu saat kadang-kadang nur aura dia keluar kan begini masalahnya. Ada perempuan juga dia punya perjalanan yang panjang dalam hidupnya menapaki kasarnya karena dulu sosok artis ya sampai ujung Madura semua dia tahu tapaknya wali tapaknya tahu semua makanya dia bilang dia megang Yasin Padilla dia tahu bunda pegang Waqiah kata dia dia tahu kalau aku paling seneng ngamalin surat Waqiah. Artis, tanya soplen-soplen, ada mau. Bu artis, dari Ojoy. Mau, ibu. Ada banyak sekali di sini. Ibu punya yang biru, yang coklat. Bagaimana nitipnya? Sekarang dibongkar gitu. Ya, makanya. Sekarang dibongkar. Iya, ajak sana. Pengen dia pakai soplen yang bagus itu. Kamu ibu punya nenek dimana? Sudah gak kepingin jadi artis, pensiun aja. Iya, apa ibu nenek cakep juga. Senang jadi pegawai negeri aja. Senang apa ngegebot di sawah. Bu, nandur. Gitu cantik. Bu Neneng, iya saya. Bu Neneng kan bisa tahu ya orang baik apa enggak nah, gitu iya. Niatnya ya kan. Nah, iya, dari kemarin kan saya datang ke sini ketemu sama ibu-ibu enggak mau lihat saya enggak apa-apa. Nah, ini saya datang lagi. Lihat saya mau dong. Ketemu sama ibu. Cantik ya. Enggak bosan-bosan lihatnya. Cantik ya. Iya, kalau bukan cantik bukan artis ya. Golden Katulistiwa. Deketin dia biar kita ikut cantik lagi. Enggak, ibu ge dagangannya dilakuin bangga sekali. Jus dibeli gitu ya. Goreng-gorengan pisang gitu ya, Big Boss. Dengerin. Apa nanti kalau nenek cantik, bunda ikut cantik. Oh, bunda pengen cantik. Dia panjang usia ge aku lebih bangga. Nenek jadi ada yang kecumponin. Dia nyuruhnya aku cumponin makan aja, gitu. Biar bisa ngirim makan tiap hari. Badannya enggak boleh kurus, Big Boss, majikanku sayang. Biar apa gembrot, gemuk gitu. Nggak boleh badannya kurus, kata nenek. Kalau nenek Saira, Nahdlatul Ulama. Air mata mah, Nahdlatul Ulama. Kan tadi kita ketemu, dia tahu masih bisa menulis. Bu, bisa nyanyi lagi? Bisa lah. Cuma hobi. Coba gimana? Nyanyi gimana? Nyanyi apa coba, enak kita. Kita nyanyi. Lagunya, kata-katanya selangit, tersenyum penuh misteri, matanya membikin ngeri, semua gadis-gadis remaja. Pak. Kenapa? Enggak, tuh orang. Terus? Udah. Lanjut lagi. Lagu. Lawang cinta tak kok dilarang, lawang sayang yang kok ditendang. Aku yang ngejalanin, aku yang ngerasain, tapi kenapa kamu usilin? Lawang cinta tak kok dilarang gitu. Ini ngomong-ngomong soplen mau tidak? Neneng banyak soplen dari Ojoy. Enggak usah. Dari papa kandungnya. Aku ada. Ini buat siapa ya? Jadi artis nggak mau. Ah, ibu, ada yang biru, ada yang coklat cantik. Ibu dulu bos. Penyanyi. Iya di kafe. Oh di kafe. Bar. Katanya bar tubar. Katanya di TV TPRI. Dulu sekali-kalinya tongol. Oh. Tahun 1990. Oh. Tongol. Belum lahir saya. Iya, yeah, tuan Bu Neneng. Iya, yeah. Belum tongol. Oh, belum tongol. Iya. Yeah. Terus Bu Neneng pintar ngaji juga. Insya Allah. Coba tuh. Kalau baca waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarokta ala jiabiyadihi mulku wa huwa ala kulli syai'in qadirun. Tetap dia jasadnya pengen rapi. Tabarok itu untuk jasad. Mm-hmm. Ayo terus.
Ah, bukunya ada. Eh, ntar kita disawer. Tak usah, ini udah beribu-ribu terima kasih dikirimin ini ya. Halah, doa dari Nahdlatul Ulama, neneknya kalo, Bu Nenek. Kalau dikasih makanan sama duit, katanya suka ngedoain. Iya. Gimana doanya? Jajahin kasiropi dunia wal akhiro. Semoga cita-citanya tercapai, dijauhkan dari mara bahaya. Amin. Jadi orang terlaris, terpopuler, dan tenar. Amin. Gitu. Jadi orang terlaris, terpopuler, tenar. Jajahin kasiropi dunia wal akhiro. Gitu. Segala-galanya milik Allah. Betul. Cuma syariat kepada teman ya. Syariat kepada teman. Udah enak jadi pegawai gigi. Negeri. Soal gigi, kebersihan gigi paling menjaga. Dia iya, makan makan kalau belum kosong gigi. Iya bagus. Makanya odol paling olok dia mah. Iya bersih sih. Minta odol. Iya pagi setelah kosong gigi ya. Cuman kamu ganti baju aja ya? Ganti baju seminggu sekali. Nyuci sendiri. Takut ada yang sebab. Rambutnya kok ditutupin? Emang kenapa tuh bagus rambutnya? Udah nenek. Mau bandu nggak? Eh bandu kan bando. Udah cukup. Udah lebih dari cukup. Yang penting dekat buah hati boneka Barbie gitu Big Boss, majikanku sayang. Ya Nahdlatul Ulamaku dekat boneka Barbie, si Nopal tuh biar jadi tukang ojek. No, nduk. Nduk biar jadi tukang ojek. Yang punya motor dari Bapak produser bonus dari Koni Nurleta dan Big Boss Engko Amoy Budi Paramita. Apa? Dengan orang-orang di sekitarnya masih bisa apa? Masih bisa satu-satunya orang itu kenal hidup masih kenal semua, tahu. Katanya temannya Nika almarhumah Nika Ardila. Ya, penggemar, penggemar kecantikan Big Boss. Majikannya Bu Neneng yang budiman, dermawan, baik hati. Yang budiman, dermawan, baik hati gitu ya. Nggak bosan lihatnya. Nyanyi lagu Rita. Bagus ya doa papa mamahnya. Amin. Ya tulji. Nyanyi lagu Rita. Rita lagu apaan? Uming aja kan kita sukanya yang berdua. Sendiri, sendiri, sendiri. Ini bagus banget suaranya. Lebih baik aku sendiri. Iya. Buat apa punya kekasih kalau nantinya menyiksa diri. Sendiri, sendiri, sendiri. Lebih baik aku sendiri. Sendiri, sendiri, sendiri. Lebih baik menyendiri. Eh, sambil duduk santai kali. Nih, sambil duduk santai nih. Bunda kan pegel kalau begini. Udah tutup apa pembicaraan kita. Ya, jangan dong. Sudah lelah. Dengerin. Nih, duduk sini terus kita bari minum. Enak deh kayak. Sudah lelah. Disini. Oh, dia aku jauh-jauh tahu datang. Tuh. Oh, berarti nempati janji sama Neneng Siti. Yang kemarin luse. Iya. Itu Big Boss majikan Bu Neneng. Datang. Ya Big Boss majikannya Bu Neneng yang baik hati, dermawan, soleha. Bu Neneng aku jahat gak? Tidak, soleha sekali. Amin, ya udah tuh ngobrol di sini. Jangan takut. Kan ada Bunda, jangan takut. Kita dulu sini nih bareng-bareng. Masih capek abis dari Cibereum. Cibereum kan deket. Tapi kan jalannya panas gitu Big Boss majikan. Duduk aja sini nih, di sini nih kita pinternya gitu ngelisin. Sini. Enggak, cukup, Pak. Cukup, Pak. Big Boss, beribu-ribu terima kasih, ya. Pengen istirahat, Bobo. Dulu, biasanya Big Boss. Sebentar aja, Bu, ngobrol. Enggak kepingin. Bu Neneng, waktu itu masuk TV banyak yang kenal, udah terkenal, audisi gitu. Ditenari sama produser Mas Ari Wibowo. Terus? Terus jadi artis yang itu ya, laku kasetnya ya, Cintaku Dilarang. Oh itu iya, gimana lagunya? Lagunya dia? Lagunya si Neneng Sinting. Lagunya si Neneng Sinting, Big Boss, majikanku iya, saya. Lagunya sih? Yang gimana lagunya? Yang lawong cinta tak kok dilarang, lawong sayangnya
sayang kok ditendang. Aku yang ngejalanin, aku yang ngerasain. Tapi kenapa kamu usilin? Lawang cinta tak kok dilarang. Gitu. Itu lagunya dia, Bu. Haa, tahun 1990. Cantik. Gitu, Big Boss, majikanku. Lihatnya nggak bosen-bosen. Oh, dia tuh ada? Oh, gitu. Kemarin waktu itu udah lama ada orang di sini juga seperti kakak ya. TikTok ya? Enggak, di YouTube pasti. Oh, YouTube juga. Ada. Di YouTube tuh ada yang seperti kakak nanya-nanya begini. Tapi ke YouTube. Tapi enggak dibantu obatin enggak? Enggak. Oh. Cuma ngobrol-ngobrol aja. Bu, mau kerja sama saya enggak? Enggak, di sini saja. Saya kan ada yayasan. Yayasan iya, apa? Bener. Aduh, iya. Namanya Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan. Oh, terus saya ada bayi-bayi, Bu. Banyak. Iya. Ngasuh bayi aja. Nanti digaji. Iya, benar. Daripada Ibu di sini sendirian tuh gelap. Apa ini soalnya bukan apa? Kalau malam kan bilang sering ada musyawarah para dikemin. Gak ada cowok-cowok usil tuh. Takut banjir gitu kan? Takut banjir. Iya, banjir dari pikiran. Nah, itu. Gak. Takut nanti habis lebaran datang lagi ya. Nanti kita anterin. Ke sana kita tengok, kita anterin. Bisanya habis lebaran. Tunggu keputusan ya. Bosmu. Dengerin. Bunda anterin. Kita di sana nanti. Bundanya ikut. Oh, Bunda ikut sama Bunda. Kita bareng-bareng aja. Kita lihat dulu kalau enggak betah balik lagi. Nah, gitu. Kita pulang lagi ke sini. Nanti aja kasihan habis lebaran. Nih, enggak ada yang ngasuh. Tahun 2025. Nih, lihat nih bayinya nih. Tuh. Lucu-lucu bayinya. Iya, kasihan. Tuh. Wow, bener ya. Kecil-kecil, iya banyak sekali. Mandiin, cuciin. Rawat ya, bantu ngerawat. Iya, bantuin. Kasihan, bayi-bayi di sini gak ngapa-ngapain. Yuk. Tuh, liatin tuh. Ih, bayinya. Bayi kembar siam ya. Mau gak? Kembar banyak ya. Enggak, nanti aja habis lebaran Idul Fitri. Ih, kelamaan. Tolonglah sekarang aja. Nanti kan kita digaji. Kan kita mau bikin perusahaan rekaman tar tetap jawab. Enggak kepingin apa-apa. Enggak jadi lagi. Ya, enggak kepingin jadi artis ini. Senengnya ngagebot. Di sawah. Ayolah. Udah oke. Ih, dengerin. Apa Bunda manggil Mama Tata? Oh, jangan. Tak usah. Mau berapa orang kayak ke pintu depan kan? Empat aja, atau tiga, empat aja, empat. Dikasih makan begini. Kalau ada orang masuk, itu nanti kedengeran. Mau meminta di sana bisa ngurus anak-anak kecil. Enggak kesini di sini. Bisa sholat, bisa makan yang enak bahagia. Sana ya. Bunga di sini kebahagiaan. Bahagia kenapa? Tuh ketemu itu Big Boss yang baik hati. Nah, nanti kan nanti ketemu lagi sama Big Boss iya, ini. Tuh ketemu Big Boss yang baik hati, soleha, dermawan. Ganti baju sana yuk. Enggak kepingin. Sail on off the radar and venture away from this. Trouble it will find you. It's behind you, it always is. Unfold from my mind, I don't want you near. If you killed me with kindness, I'd no longer feel you here. You've fallen for someone new. A feathered heart into 1,000 shades of blue. From home.